Halo, kembali ketemu dengan saya di kuliah Big Data dan Data Analitik. Uh, minggu ini kita uh, melanjutkan materi minggu lalu mengenai teks analitik. Kali ini kita ada di minggu ke 10 yaitu teks analitik part uh, kedua, bagian kedua. Setelah minggu lalu kita banyak uh, belajar mengenai uh, uh, metodologi dan uh, cara kerja dasar mengenai teks analitik. Uh, minggu ini kita fokus kepada uh, beberapa uh, fungsi yang sering digunakan uh, teks analitik untuk kepentingan dalam hal ini bisnis. Ya, mata kuliah ini adalah mata kuliah untuk uh, program studi manajemen bisnis dan telekomunikasi informatika (MBTI) di uh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis uh, Telkom University. Oke, okay, outline dari mata kuliah kita ada tiga, yaitu yang pertama teks classification dan beberapa isu dan beberapa metode yang ada di text classification kemudian text clustering ya ini kelanjutan dari classification dan yang terakhir adalah text network yang kami kembangkan di lab untuk melakukan summarize dokumen dalam skala besar oke okay. untuk text classification kita sering ketemu dengan dokumen seperti ini sehari-hari yaitu eh uh, suatu uh, apa opini atau suatu statement yang ditulis kemudian uh, kita ingin menggolongkan uh, statement atau teks itu ke dalam uh, kelompok apa ya. Dalam hal ini digambari contohnya adalah sentiment analysis salah satu uh, metode di dalam text classification ya. Uh, Tes classification itu dikenal sebagai uh, text tagging atau kategorisasi teks, yang merupakan proses mengkategorisasikan teks ke dalam beberapa kelompok. ya. Dan salah satu uh, yang paling sering diimplementasikan adalah sentiment analysis ini. Nah, sebagai contoh, kita punya statement seperti ini, ya, uh, dan ini dalam bahasa Indonesia. Uh, dari teks ini, kita akan kelompokkan idea positif uh, netral atau negatif text analit classification ini uh, sangat banyak membantu uh, analisa kita di bidang bisnis tentunya ya karena begitu kita berhadapan dengan uh, seperti contohnya uh, uh, apa namanya opini pelanggan apa uh, kemudian komplain uh, pelanggan customer relationship management bagaimana pelanggan mempunyai masalah dan lain sebagainya uh, itu bisa kita kategorisasikan ke dalam suatu kelompok yang kita buat ya dan tentunya karena teks ini skala besar, kita ingin membuat itu secara otomatis. Maka, berkembanglah metode uh, teks classification di dalam teks uh, analitik. Ya, teks classification kita kembali mengingat ke data classification. Ya, metode classification yang kita pelajari di beberapa minggu awal di kuliah Big Data analitik, mirip dengan data classification. Ya, atau klas, metode classification, tapi yang diklasifikasi adalah sekumpulan teks atau dokumen ya. Nah jadi kalau definisinya kita punya sekumpulan dokumen atau sebuah dokumen yang kita namakan D ya, kemudian kita juga punya kelas ya, kelasnya C1, C2 sampai Cj sembarang ya jumlahnya bisa satu, bisa dua, kalau lebih dari satu nanti namanya dalam multi kelas ya. Di sini kita punya kelas ya, jadi gak mungkin dokumen gak masuk kelas tertentu ya kita mau memprediksikan dokumen ini masuk ke dalam suatu kelas yang mana ya outputnya adalah kelas yang kita prediksikan C sembarang C di sini yang merupakan anggota himpunan atau subset dari kelompok kelas itu sendiri nah ini definisi dari text classification beberapa use case dari text classification antaranya adalah diantaranya adalah assign dokumen itu masuk kategori apa, topik apa, atau genre apa ya. Kemudian juga yang paling sering digunakan memfilter spam ya. Kemudian mengidentifikasi penulis atau auto autor atau pembuat dokumen itu sendiri. Kemudian identifikasi umur atau gender dari penulis ya. Kemudian identifikasi plagiarisme. Jadi kalau misalkan satu dokumen itu apa banyak sekali yang melakukan plagiar apa e, tulisan yang mirip maka kita bisa cek bahwa dia e, plagiarisme apa tidak ya dan yang tentunya yang paling sering adalah di e, sentimen analisis itu sendiri ya nah ini beberapa contoh yang sering kita temui dan ini e, sering di apa namanya kita kita cari ya di di case tadi yang ada di sentimen e, teks classification contohnya adalah apakah suatu dokumen itu masuk spam apa tidak ya bisa saja spam itu dicek dari subjeknya mengandung kata apa atau dari pengirimnya itu dari alamat tertentu yang tidak jelas atau alamat tertentu yang masuk sudah di block list ya tapi di teks classification kita utamakan adalah isi dari kata-kata yang digunakan di dalam badan email ini ya kata-kata ini mengandung masuk kategori spam apa tidak apakah berupa ajakan atau berupa klik link atau dan lain sebagainya atau mungkin kombinasi dari isi dan juga kombinasi dari subjek dan from-nya ataupun juga uh, to-nya dan lain sebagainya ini bisa bisa banyak ya metodenya kita cari yang cocok atau spesifik untuk uh, suatu uh, domain uh, tertentu ya kemudian uh, yang kedua adalah uh, ini adalah ada kasus contoh di tahun uh, 1787 ini kasus yang banyak dibahas juga di bagian teks classification yaitu uh, ada suatu dokumen uh, di US Constitution yang biasanya ditulis oleh tiga orang nih Jay, Madison, dan Hamilton ya. Tapi ada 12 belas uh, apa tulisan paper yang uh, dikira ditulis oleh tiga orang ini ternyata uh, uh, dilihat uh, didisput ya uh, tidak yakin ya yang menulis tiga orang ini ya. Kemudian ini menjadi masalah yang didisput setelah beberapa lama, ya ini yang nulis gaya tulisannya seperti apa dan lain sebagainya. Maka eh, dibuat distribusi tulisan, ya eh, gaya tulisan itu dari distribusi tulisan diwakilkan oleh eh, distribusi tulisan tersebut. Dan di sini eh, kita lihat eh, dengan menggunakan eh, apa Bayesian method, ya eh, probability yang kita ingat ya probability based learning, ya. Uh, tahun 63 uh, diselesaikan oleh Pepper Mosteller and Willis ya kata ketahuan bahwa penulisnya siapa. Jadi intinya eh uh, penulis itu diketahui dari gaya tulisannya ya dan itu bisa ditebak atau diinfer dari uh, distribusi kata-kata yang digunakan di tulisan-tulisan masing-masing si uh, apa namanya apakah dia Madison ataukah dia Hamilton ya. Ini bisa dicari dan ini adalah case yang terbuka ya. Nah, ini beberapa contoh juga uh, ada dua tulisan apakah dia itu penulisnya cowok atau cewek ya. Itu bisa dilihat dari gaya bahasa dan lain sebagainya. Ini teman-teman di uh, linguistik ya sudah terbiasa mengetahui seperti ini. Tapi sekarang kita gunakan uh, untuk implementasi di bidang uh, skala besar atau komputasinya ya. Nah, ada fitur-fitur spesifik apa yang menyebabkan uh, uh, tulisan itu menjadi ciri khas seorang uh, male atau female author ya. Nah, eh yang sering juga eh, adalah eh, mendeteksi sentimen ya seperti yang saya ceritakan tadi ya. Dan ini berlaku eh, di tiap bahasa berlaku dengan rule-nya sendiri-sendiri ya tentunya ya. Ini contohnya bahasa Inggris, nah bahasa Indonesia juga punya sendiri ya. Nah, bagaimana kita menentukan suatu kalimat itu positif atau suatu kalimat itu adalah negatif ya. Contohnya uh, unbelievably disappointing ya. Nah di, ini kita ambil yang mana unbelievably atau disappointing, ya kita. Which one is the strongest one ya? Unbelievably bisa 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 positif bisa negatif, tapi disappointing yang menunjukkan bahwa dia uh, negatif ya. Kemudian ini ada uh, uh, statement atau frase full of zany character, rich, applied satire ya, satire ya, and some great plot twist ya. Jadi ini masuk uh, positif ya. This is is the greatest screwball committee ever film ya. Uh, ya kemudian it was pathetic ya. The worst part about it was the boxing scene ya. Jadi negatif. Jadi kita sama kita cari uh, parameter yang menunjukkan bahwa dia kalimat uh, positif atau negatif dari suatu statement atau dokumen itu nah demikian juga di case yang lain adalah menunjukkan suatu dokumen itu masuk ke dalam kategori dokumen apa ya ya misalkan kalau di newspaper kita cek dari dokumen itu ini tentang apa ini paling paling apa namanya paling umum dilakukan ya ini dokumen tentang apa artikel tentang olahraga atau artikel tentang politik atau tentang ekonomi atau tentang hal-hal yang lain ya. ya contoh ini adalah suatu artikel Uh, medline tentang ini tentang uh, uh, apa bidang medisin ya bidang kedokteran ya tapi ada banyak sekali di bawahnya ya apakah dia tentang pertama ya atau tentang Pulau supply atau tentang chemistry atau tentang drug therapy atau embriologi epidemiologi dan dan ternyata masih banyak lagi dan kita bisa membuat uh, pembagian yang sangat detail ya jadi penentuan Do, kelas dokumen itu kita tentukan apakah global atau uh, detail. Ya kalau detail berarti kita membuat uh, pembagian parameter sedetail mungkin sehingga dia bisa dipisahkan. Kalau global ya misalkan gampang. Apakah ini uh, artikel ekonomi, artikel politik, artikel olahraga itu uh, uh, agak lebih mudah ya mencari uh, pemba, pem, apa, pemba parameter yang bisa membagi dia masuk ke dalam kategori apa. Jadi kita kembali lagi ke metode klasifikasi yang kita kenal dulu. Nah, bagaimana metode yang untuk melakukan klasifikasi? Ya, ada dua cara. Ya, yang pertama hand coded. Ya, hand coded itu ya uh, rule based. Ya, ingat ya, if something maka then something. Ya, jika ada kata-kata gini maka dia masuk ke kelas mana? Ya, dan uh, ini ditulis pertama rule based on combination of word and other feature. Ya, uh, apakah dia Kombinasi dari kata-kata atau dari fitur-fitur yang lain dari dokumen itu ya selain kata ya dan akurasinya oh, biasanya sangat tinggi ya dan biasanya ini di, di di apa ditelit dibuat oleh domain expert misalkan tentang eh, tadi tentang eh, kedokteran tadi ya tentunya kita sebagai orang di luar kedokteran tidak akan bisa membuat rule base seperti orang kedokteran karena dia yang tahu domainnya sehingga eh, prediksi yang dibuat dia akan jadilah eh, jadi lebih eh, besar akurasinya dibandingkan eh, oleh orang lain atau dengan metodologi yang lain ya namun eh, membuat rule base ini sangat sulit ya dan sangat mahal apalagi kalau kekayaan dokumennya ya eh, dynamic dokumennya kombinasinya sangat luas sehingga akan sangat repot membuatnya. Ini juga kita sebut sebagai membuat model ontologi, ya, merepresentasikan pengetahuan dari si domain expert ke dalam rule base eh, metodologi, ya. Dan ini eh, sangat akurat, eh, tidak, eh, apalagi untuk dokumen yang tidak terlalu banyak eh, variasinya atau dokumen yang ukurannya kecil. Namun akan sangat mahal jika dokumennya berukuran besar, ya, dan kombinasinya yang banyak, ya. Nah, karena kita berhubungan dengan big data, tentunya kita lebih senang menggunakan yang lebih banyak otomatisasinya, bukan hand coded tadi atau ontologi tadi. Yaitu kita gunakan machine learning. Dalam hal ini untuk text classification adalah masuk ke supervised machine learning, ya. Contohnya kita punya dokumen D, ya, sebarang dokumen, sebarang teks, sebarang frase, sebarang kalimat, ya. Kemudian kita berikan semacam uh, kelas, kelompok kelas, dia masuk kelas A, kelas B, kelas C, dan sebagainya. Kemudian kita lakukan uh, training terhadap data yang di D tadi, ya. Kemudian sebanyak M, ya, sebagian dari data di D sebanyak M, ya. M itu lebih kecil dari D tentunya, ya. Kemudian kita labelkan oleh ahli tadi ya. Bisa si uh, domain expert tadi yang melakukan hand coded tadi. Ya sekelompok kalimat uh, misalkan saya uh, uh, apa, kesal menunggu. Nah, itu negatif ya. Saya apa gitu ya kalimat-kalimat itu di labelkan ya. Di mana misalkan kalimat satu kelasnya kelas negatif kalimat dua kelasnya negatif plastik dokumen tiga atau kalimat ketiga kelasnya positif nah kayak gitu itu kita sebut biasanya sebagai corpus ya sebagai dasar pembentukan model atau pembentukan model dari machine learning teks ya berbasis teks ya nah kita keluar suatu model ya classifier yang bisa mengklasifikasikan fitur dari dokumen tertentu itu masuk ke kelas mana. Nah, classifier ini yang kita cari ya, apa modelnya ya, penentunya apa ya. Nah, contohnya seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, ada beberapa model bisa bertindak sebagai classifier, yaitu contohnya naik bias ya, naik bias probability based learning, bisa juga logistic regression, bisa juga support vector machine, dan KNN, dan yang lain-lain lagi. Jadi, kita bisa cek mana yang paling uh, cocok untuk dokumen yang kita uh, korpus yang kita buat uh, di berbasis mesin learning ini ya. Nah, sebagai catatan uh, banyak uh, menggunakan yang digunakan adalah naik bias dan support vector mesin ya uh, karena cocok untuk dokumen ya uh, urutan uh, sequence kata dan lain sebagainya. Namun tidak berarti yang lain uh, performanya jelek ya, bisa dicoba tergantung kondisi dokumen sebagai korpusnya ya nah ini eh, gambaran umum ya yang saya ceritakan tadi mengenai eh, apa sentimen analisis ya atau text classification secara umum ya kita gambarkan ini eh, dokumen m tadi yang ditulis ini ada tweet kemudian kita kasih dia labelnya atau kelasnya negatif ya ini kedua negatif ini kedua negatif ini negatif semua nih contohnya ya harusnya kasih contoh positif ya di sini ya. Kemudian kita implementasikan mesin learning algoritma atau classifier tadi kita mau pakai uh, naik Bayes, SVM atau yang lain ya. Kemudian uh, kita masukkan tweet ya, maka kita uh, kalau ini data baru, ini datanya bukan yang yang di sini ini data baru untuk kita prediksi seperti proses mesin learning pada umumnya. Uh, apa namanya uh, Ini data trainingnya, kemudian kita lakukan ke data-data baru, ya. Misalkan uh, tidak bisa dipakai sama sekali, saldonya mohon di-cross-check, ya. Nah, kita prediksi apa ini sentimennya, ya, uh, diprediksikan negatif, ya. Nah, nanti kita cek lagi, ya. Nah, seperti itu, jadi sistemnya sama dengan proses mesin learning uh, pada umumnya. Jadi, kalau kita lihat tadi, metode hand coded, hand code, ya, itu sangat mahal dan... Um, dan apa namanya membutuhkan waktu yang lama. Nah, kita pakai di sini mesin learning sebagian hand code dan sebagian lagi diprediksi. Misalkan hasilnya tidak sesuai dengan prediksi, maka kita rubah lagi di trainingnya, ya, di hand code nya tadi dirubah lagi. Ya, kalau ada diskusi di sini nanti kita bisa pertanyakan nantinya. Kemudian contoh gambaran, gambaran umum. Kalau di minggu lalu kita ingat eh, apa namanya POW (back of word) adalah salah satu ilustrasi bagaimana kita mengambil kata-kata penting dari suatu dokumen. Ya, POW bisa eh, kita representasikan sebagai frekuensi kemunculan kalimat. Ya, kemudian BOW itu eh, kita bisa klasifikasikan dengan cara yang cepat. Dalam hal ini dicontohkan dengan menggunakan eh, naive bias rule Ya. Jadi uh, Naik bias Rule melakukan uh, prediksi ya berbasis BOW ya. Contohnya ada sekumpulan kalimat ya I love this movie it's sweet it's sweet ya yeah, but it's with a satirical humor the dialogue is great and the adventure skills are fun it manages to be whimsical and romantic dan seterusnya seterusnya ya kita cari suatu fungsi yang berbasis naive bias tadi dari suatu dokumen besar ini outputnya itu kita kelas apa positif atau negatif ya positif atau negatif nah kita cek ya kita cek beberapa kata kunci yang sebagai representasi dari Word ya di sini ada love ada sweet yang hubungannya dengan sentimen ya kemudian satirical great fun whimsical romantic loving recommend several happy again ya ini ini kalimat-kalimat yang merepresentasikan dokumen ini ya kata sorry kata-kata yang merepresentasikan dokumen ini ya. nah begitu kita ambil ya berarti kita ignore yang lain ya kita ignore yang lain ya Nah, karena back over word itu eh, apa namanya? Eh, simple representation atau vector representation dari dua dokumen, maka kita bisa cek, grid muncul dua kali, love dua kali dan lain sebagainya ya. Dan Indian kita eh, prediksi dia eh, plus eh, jempol atas atau jempol bawah. Nah, secara simplicity itu caranya adalah seperti itu. Nah, bagaimana dengan pekerjaan Naive Bias Classifier itu sendiri ya? Ya kalau kita ingat di pelajaran sebelumnya, Naive Bias Classifier adalah kelompok classifier atau apa metode klasifikasi berbasis probability yang membuat modelnya simple tapi powerful ya terutama dia sangat powerful di bidang klasifikasi dokumen atau teks jadi ya, di state di sini ya dan prediksi penyakit dan lain sebagainya ya nah ada ada dua asumsi yang dilakukan oleh Nai Bayas ini yaitu pertama fitur atau atribut dari data itu independen ya tidak tidak ada hubungan ya walaupun ada hubungan kita anggap asumsikan dia sebagai independen jadi tidak ada korelasi antar fitur ya dan uh, similar probability distribution dan distribusinya itu sama, ya, kemunculan sama normal biasanya ya. Independence mean that probability of one observation does not affect the probability of another observation. Jadi tidak ada hubungan antara fitur satu dan yang lain, distribusi yang satu tidak berpengaruh ke yang lain. Ya uh, Contoh yang berpengaruh ya, contohnya ya, misalkan time series, uh, graph yang ada di SNA kemarin itu masih uh, uh, apa namanya. Oh, sorry. Ini contoh yang tidak berpengaruh, ya. Contohnya time series atau contohnya network SNA ya. Kemarin, ya, uh, itu contoh uh, probabilitasnya tidak terpengaruh dari fitur yang lain, ya. Jadi, kemudian, Bayes uh, itu cocok untuk problem linear, ya. Mencari pemisah, ya, antara ya atau tidak, ya, antara hijau atau yang biru, ya. Kita ingat di dulu, di metodologi, di klasifikasi, di... Uh, probability based learning ya. Jadi base rule itu adalah peluang kejadian sesudahnya itu adalah peluang bersyarat kejadian itu terjadi dibagi peluang kejadian sebelumnya dibagi dikali ya ini ya, dibagi semua data yang ada atau evidence ya. Contohnya di sini what is the probability that particular object belong to class E ya apa peluang dari suatu objek ya suatu dokumen misalkan masuk ke dalam kelas I berdasarkan value atau fitur-fitur dari dokumen yang mirip sebelumnya ya contohnya yang lebih nyata lagi tapi tidak ada hubungan dengan dokumen misalkan gini what is the probability of seseorang ya berapa peluang seseorang mempunyai penyakit diabetes di, dengan syarat ada nilai eh, preglukus dan ada nilai post breakfast breakfast blood glucose measurement. Jadi dengan syarat eh, sebelum dan sesudah pengukuran glukosa eh, sebelum dan sesudah sarapan, pengukuran glukosa sebelum dan sudah sarapan ya. Apakah dia diabetes apa tidak? Jadi itu dijadikan syarat ya. ya itu seperti itu. Uh, kalau yang dulu itu uh, ingat contohnya berapa orang sakit meningitis jika punya uh, stiff neck dan lain sebagainya itu contoh dari oh, uh, naik bias, classifier ya jadi uh, setelah kita punya ya ini gambaran singkatnya ya kita akan punya probabilitas dari suatu uh, kejadian ya ya contohnya kita punya uh, jika ada tulisan I love this fun film ya dia masuk probabilitasnya positif apa negatif ya. Nah, kita cek misalkan uh, I love this fun film ya, maka uh, untuk I sendiri itu probabilitasnya berapa, love berapa, this berapa, fun berapa, film berapa as a part of positif dan negatif. Contohnya I uh, di uh, di positif dan di negatif ya, itu uh, beda ya. Lebih lebih besar muncul di negatif ya, 0,2 ya. Tapi love mostly love itu adalah besarnya di positif ya. Negatif itu munculnya hanya 0,01 persen ya. This itu sama ya. Fun fun itu masuknya berat di uh, positif daripada negatif ya. Film negatif dan positif probabilitasnya sama. Ya jadi kita langsung hitung saja ya mana yang probabilitasnya besar, yang atas apa yang bawah ya. Dalam ini yang besar adalah yang atas kalau kita uh, jumlahkan semuanya besarnya yang atas maka probabilitas kalimat I love this fun film ini masuk positif itu lebih besar dari yang negatif ya jadi kalimat ini masuk ke positif ya ini perhitungan simple ya membandingkan kemunculan back of word kata-kata itu dia masuk positif atau negatif lebih besar yang mana ya jadi jadi kalau night bias itu beberapa keuntungannya adalah uh, gampang dipahami dan gampang dibuat ya. yang kedua mudah untuk kita lakukan training ya bahkan dengan data yang kecil ya kita sudah bisa melakukan training tidak perlu banyak-banyak ya back of wordnya bisa dibuat dengan mudah ya dan dia juga cepat kemudian uh, dia tidak uh, sensitif ke fitur yang tidak relevan jadi termasuk model yang robas kalau kata-katanya ada yang Uh, tidak relevan kita tidak kasih nilai ya jadi dia tidak terlalu berpengaruh ke hasil akhir ya uh, dia mengasumsikan setiap fitur uh, ini konsnya independen, padahal dalam dunia nyata uh, tidak selalu seperti itu ya ada juga kalimat kalimat yang saling bergantung kalimat yang saling, eh, kata yang bergantung dari kalimat uh, distribusi kalimat jadi uh, belum tentu dia uh, independen. ya Oke, ini contoh ya gambaran yang lebih detail penggunaan naive bias dari gambar sebelumnya ya. Jadi apa suatu dokumen dimasukkan positif kelas positif atau kelas negatif ya. Caranya adalah back of word ya, represent each document by vector of word ya. Satu atribut setiap kata dan posisi kata di dalam dokumen, ya kita kita melakukan apa namanya pembelajaran, to learning dengan probabilitas dokumen itu positif, probabilitas dokumen itu negatif, dan probabilitas uh, suatu dokumen itu positif, ya dengan kalau suatu dokumen itu masuk uh, positif dan suatu dokumen itu uh, masuk negatif, ya. Um, tetap dengan independence assumption ya asumsi independence dari naive bias ya uh, kemudian kita punya uh, review seperti ini sebelah kanan ini ya, ini dokumennya ada lima ya dokumen satu uh, I love the movie dokumen dua I hated the movie ya dokumen tiga itu a great movie a good movie uh, dokumen empat poor poor acting ya dokumen lima great acting a good movie jadi kita kasih kelas di sini ya. Ini sebagai bagian dari hand coded tadi, metodologi hand coded atau pembelajaran di sini. Jadi kita dapat BOW, back of word yang isinya I love the movie, hated a great, good, poor acting. Dari 5 dokumen kita punya 10 BOW, back of word Nah, selanjutnya kita ekstrak fiturnya dalam vektor ya. Ya misalkan dokumen satu ini ada I love The movie, ya, dokumen dua. I the movie hated, berarti, uh, I hated. Jadi, dia uh, urutannya tidak diperhitungkan, tapi kemunculannya aja, ya, kemunculan kata-kata uh, tersebut, ya. Kemudian, uh, dokumen tiga ada movie-nya, ada dua, ya. Kemudian, ada e, kemudian ada great, ada good, ya. Kemudian, dokumen keempat itu ada poor, ada acting, ya. Dokumen kelima ada movie, ada e, ada great, ya. Ada acting, ada good, dan ini ada kelasnya yang sudah kita state uh, di awal, ya. Nah, uh, tugas kita adalah menghitung probabilitasnya uh, masuk suatu dokumen nanti masuk positif atau masuk negatif. Dokumen baru, maksudnya, karena ini adalah dokumen learning, ya. Jadi maksudnya kita akan menghitung um, probabilitas WK uh, any any dokumen itu masuk plus itu adalah uh, apa namanya uh, number dia munculnya di uh, kali kata itu munculnya di suatu dokumen berapa kali ya ditambah angka satu dibagi uh, n keseluruhan dokumen uh, keseluruhan vokabulari ya dan di negatif juga seperti itu ya dan di mana nk itu jumlah munculnya kata K ya di positif atau negatif dan n adalah jumlah kata per case ya di positif atau negatif ya seperti itu Nah kita lihat contohnya aja nah, contohnya ini untuk yang hasil positif ya em um, dari semua dokumen maka probability positif itu adalah tiga per lima kan kita punya lima dokumen ya tadi ya tiganya positif jadi kita punya probability positif adalah 0,6 ya tiga per lima ya sedangkan i i yang di positif ya itu jumlahnya satu ya karena ada satu ini ya ditambah satu ya karena tadi nk plus satu kan kemudian keseluruhan kalimat ya itu ada 14 tambah 10 ya keseluruhannya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya 14 uh, tambah 10 ya keseluruhan yang di uh, dokumen ya jadi nah, probability I itu adalah 0,0833 kemudian love itu 0,33 0,0833 yang di positif ya D itu 0,0833 ini semuanya hated itu muncul di positif sangat kecil 0,0417 ya ini make sense di sini ya kemudian eh, 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 di grade, ini poor ya poor ini oh, sangat kecil ya 0,0417 sama dengan hated nggak muncul sama sekali di sini ya hated sama pur ya tapi kita kasih probability kecil dari rumusnya tadi ya tapi good ini sangat besar ya good dua kali muncul maka 0,125 probability good di kalimat uh, positif ya. Bagaimana dengan negatif sama juga ya. Dia ada dua dokumen di 2/5 dia ada 0,4 ya uh, dari keseluruhan dokumen dari keseluruhan 5 dokumen tadi. Kemudian I di negatif itu peluangnya adalah 0,125. Kita cek sebelumnya tadi. Uh, I di di positif itu lebih kecil dari ID negatif, ya. Love juga seperti itu, ya. The movie dan lain sebagainya. Jadi kita cek semuanya, ya. Nah, dari sini kita sudah punya probabilitas dari masing-masing kalimat, ya, kata di suatu dokumen. Apakah dia probabilitasnya masuk positif atau dia probabilitasnya masuk negatif, ya. Nah, sekarang kita training. Tadi menggunakan AI bias, ya dokumen tadi, ya. Kemudian kita punya dokumen yang disebut uh, tulisannya I hated the poor acting, ya. Ta tadi ini nggak ada di sana, tapi kita prediksikan I hated the poor acting. Maka probabilitas dia masuk positif adalah p plus uh, ditambah a I plus ditambah atau dikali ya p hated plus, ya kemudian P the plus P 4 plus P acting plus itu totalnya dikalikan adalah 6,03 kali 10 pangkat minus 7 ya. Bagaimana negatif? Berarti P negatif ya kali P A itu negatif, hitit negatif, the negatif, pur negatif dan acting negatif jumlah besar adalah ini. Sehingga kita lihat probabilitas verb itu negatif akan lebih besar dari positif. Jadi I hated the poor acting classified as negative review. Nah, intinya seperti itu. Jadi kita menghitung probabilitas dari masing-masing based on back uh, of word. Ya ini cara simpel bagaimana kita mendeteksi eh uh, 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 melakukan proses klasifikasi teks. Nah, metode ini adalah metode yang uh, menggunakan mesin learning klasik ya. Jadi uh, seperti yang saya bilang di minggu sebelumnya kita sekarang sudah banyak menggunakan Uh, deep Learning seperti Bird, uh, Turing Energy, kemudian uh, Open AI ya, uh, uh, GPT ya, yang selain klasifikasi mereka juga bisa melakukan generation teks, pembuatan teks-teks baru ya, jadi lebih kompleks lagi ya. Tapi semuanya berangkat dari uh, pembelajaran machine learning sederhana, apa klasik ini. Oke, dan beberapa contoh lain adalah di uh, multi-class classification ini beberapa case yang bisa kita cek ya. Contohnya uh, ada support ticket, ada orang komplain ya. My mouse button isn't working when I titik titik titik. Kita gunakan metode tadi seperti classification yang tadi di Naive Bayes ya atau nanti SVM juga. Maka dia kasih kelaskan dia adalah kelompok problem hardware. Ya. Ada juga sosial media post, check out thousand additional picture of my baby uh, pakai model machine learning ketemu oh ini adalah family related post ya kemudian uh, ini project description ya uh, exploring the connection between chlorine treatment and TTT maka uh, outputnya oh ini adalah dokumen mengenai project kode yang ini ya kemudian ada review juga oh uh, I hate this place uh, Kemudian kita lakukan machine learning lagi, predikturnya kelasnya kelas 1 atau kelas ya apalah kelas terserah ya, kelas uh, apa negatif review juga boleh ya. Ada email misalkan dear sir I have 18 million dollar that my uncle text classification. Oh, ini adalah spam ya. Yeah. Not not spam atau spam ya. Kemudian this used to be giant parking giant parking lot where government text classification machine learning maka kita cek oh dia class something ya. Jadi ini contoh-contoh uh, implementasi dari teks uh, text classification dengan multi class ya. Oke, okay, jadi kita sudah di text classification ya. Kita masuk ke bagian kedua ke text clustering ya. Jadi um, kalau kita ingat uh, kalau kita lihat namanya text clustering, ini akan related dengan Uh, dokumen clustering ya cluster model clustering ingat k-means ingat uh, hierarki clustering dan lain sebagainya ya memang ini adalah implementasi clustering tapi untuk uh, dokumen ya uh, di sini text clustering adalah aplikasi dari analisa cluster untuk dokumen teks ya punya banyak aplikasi di uh, organisasi otomatis, otomatis automation dari pengorganisasian dokumen terutama topik juga topik extraction ekstraksi topik dan juga retrieval informasi dan juga filtering ya jadi untuk filtering bisa juga tadi kita gunakan klasifikasi seperti spam or not spam bisa juga kita gunakan clustering ya oke jadi kalau kita cek di clustering sendiri kita lihat ada hard And soft ya kalau hard kalau sudah jadi anggota cluster dia tidak menjadi anggota cluster yang lain ya sementara di soft ya kalau menjadi satu anggota cluster dia masih bisa menjadi anggota cluster yang lain di sini ya, soft jadi untuk teks apalagi kalimat kalimat yang bisa muncul di beberapa topik yang berbeda maka soft clustering ini jadi lebih apa namanya lebih relevan lah ya untuk Uh, apa uh, pekerjaan kita ya kemudian uh, proses yang kita lakukan di sini kita bisa mulai dari seleksi fitur kemudian kita mengukur jaraknya pengukuran jarak itu terjadi jika teksnya sudah kita masukkan ke vector space ya menggunakan bow yang tadi back of word atau menggunakan tfidf yang seperti minggu lalu sudah kita jelaskan tfidf uh, merepresentasikan dengan jauh lebih relevan daripada uh, kemunculan kata atau frekuensi seperti back of word ya kemudian dari vector space itu kita lakukan clustering algorithm apakah itu k-means dan semacamnya kemudian kita lakukan uh, apa pembentukan cluster dan evaluasi finalnya seperti apa ya. nah contohnya gini ini um, ada kata dokumen I love pizza pizza dan I love chocolate and chocolate love me ya maka kita punya kata-kata uh, dokumen satu ini adalah I love Pizza, dokumen 2 n-nya itu satu, coklatnya ada dua, kemudian i-nya ada satu, love-nya ada dua, mi-nya ada satu, ya ini dokumen satu, dokumen dua berdasarkan dari sini, ini tf idf ya, maka eh, TF dari dokumen satu sama tadi term frekuensi kemunculan ya, term frekuensi dokumen dua itu juga sama kita kita ganti eh, nilainya tadi kalau ini menjadi setengah ya. Ke, dibagi ya di setengah ya. Karena tadi uh, apa namanya n-nya ada dua ya. Kemudian uh, i-nya ya. Kemudian uh, di sini idf-nya kita juga muncul idf-nya sehingga kita munculkan tfidf di sini ya. Nah kalau dari um, tfidf ini maka uh, ini menggambarkan nilai semakin besar itu semakin relevan dokumen ini berdua dokumen ini muncul ya relevansinya muncul di kata coklat ya. Ya. TFIDF2 itu coklat paling tinggi relevansinya. TFIDF1 yang paling tinggi relevansinya adalah coklat apa pizza ya. Jadi kita cek eh uh, eh uh, apa? Uh, TFIDF itu dari nilai rendah sampai tinggi. Semakin tinggi nilainya, maka kata-katanya semakin spesifik dan semakin tematik atau semakin relevan ya. Kalau di tengah itu common board kalau yang sama-sama rendah itu stop word ya kata-kata yang tidak bermantar untuk meaning dari dokumen ya. Oke, okay. ini contoh-contoh bagaimana eh, gambaran kita punya. Kita ingat membuat clustering itu kita lakukan iterasi yang sangat banyak ya. Nah ini k means ya, k means yang iterasinya um, um, berputar ya, dan ini k means di di kalimat, dikata, sorry, di kata kata-kata yang kata -kata dikelompokkan dan ini adalah uh, apa, klaster yang berbasis hierarki dan ini kemunculannya di uh, dokumen ya, kemunculan ini apa, ada bulan, ada ada hari, ada bulan, ada macam-macam -macam, ya di sini ya di uh, yang yang muncul bersama-sama itu mereka men men menyatakan satu sinonim atau uh, relasi kata yang kuat dibandingkan dengan yang lain, ya. Jadi kita bisa gunakan uh, k means, kita juga bisa gunakan uh, hierarki uh, untuk kepentingan uh, yang lain, ya. Nah, text clustering itu paling banyak digunakan di text itu adalah topik modeling, memodelkan topik atau mencari topik, ya. Di sini topic modeling algoritma adalah algoritma topik modeling adalah metode statistik yang menganalisa kata-kata dari suatu dokumen untuk mencari tema ya yang ada di dokumen itu atau tema atau topik yang ada di dokumen itu. Bagaimana tema itu berhubungan satu dengan yang lain ya karena ada satu tema ingat tadi ya satu satu kata itu bisa muncul di beberapa tema atau topik ya. Jadi kemunculan kata-kata di tema ini seberapa besar suatu kata tertentu di tema lain dia juga berapa besar dan kita lihat koneksi kata koneksi topik direpresentasikan sebagai kemunculan kata bersama-sama di satu topik dan topik yang lain ya kita lihat soft clustering tadi ya dan bagaimana mereka berubah ya setiap saat ya ini paperplay ya Asumsi dari topik modeling itu yang pertama adalah setiap dokumen itu terdiri dari distribusi berbagai macam topik, ya. Dan setiap topik itu berisi distribusi berbagai macam kata, ya. Dokumen berisi berbagai macam topik, setiap topik berisi distribusi kata, ya. Ini make sense, ya. Nah, metodenya yang digunakan untuk topik modeling itu yang paling banyak digunakan itu adalah LDA, latent Dirichlet Allocation. Walaupun ada yang lain ya, cuman latent Dirichlet Allocation ini yang paling banyak digunakan uh, uh, untuk dokumen skala besar topik data, ya. mana LDA itu uh, um, uh, singkatan dari latent Dirichlet Allocation ya. Latent itu singkatan uh, uh, artinya adalah variabel yang tersembunyi yang akan kita cari ya, variabel apa atau uh, yang membuat topik itu ya. Dirichlet uh, distribution adalah probability, uh, dis, uh, probability distribution over other probability distribution. Ya. Um, distribusi suatu topik dibandingkan dengan topik lain uh, yang uh, apa, men, mengikutkan suatu atau beberapa kata. Ya. Uh, allocation means that some value are allocated based on the two. Jadi uh, nanti seperti K-means ya di LDA kita tentukan jumlah topiknya di depan. Ya, jadi itu kita alokasi uh, distribusinya nanti ya. Nah, bagaimana contohnya LDA itu bekerja? Contohnya kita gambarkan, misalkan kita mencari uh, uh, um, topik dari 17.000 artikel dari jurnal science ya. Maka kita ketemu topik yang isinya adalah kata-kata ya. Kata-kata pertama human genome kelompok kluster pertama ya. Human genome dan seterusnya. Cluster kedua itu evolution evolutionary. Cluster tiga itu disease host ya. Cluster keempat itu komputer, model information ya. Dan eh, ini adalah topik-topik yang eh, kita peroleh dari eh, menjalankan LDA tadi ya. Jadi eh, bagaimana interpretasi dari eh, distribusi di samping ini adalah eh, topik adalah distribusi dari eh, kata ya tadi beberapa kata itu muncul lebih sering di satu topik daripada yang lain ya kemudian eh, 10 kata yang muncul dari 10 kata yang sering muncul dari suatu topik eh, dikurangi stop board, ya kata yang nggak bermakna itu dilihat di sini diperlihatkan di sini ya dan kita perlu mencatat bahwa nama-nama yang di atas ini genetics evolution disease computers itu adalah manusia yang mengasih nama jadi kita hanya mendapatkan data ini. Ini persis sekali dengan clustering ya. Clustering kita hanya mendapatkan sekelompok data, kemudian kita kasih nama. Cluster itu namanya apa? Ya. Ini sama dengan uh, apa namanya? Uh, LDA. Kita temukan topik 1, topik 2, topik 3, topik 4. Nanti kita sebagai manusia yang memberikan label itu topik apa ya. Ya kalau kita perlu kalau enggak ya enggak usah ya. Tapi intinya seperti itu. Jadi label bukan ditentukan oleh komputer ya. Nah contohnya selain mencari topik ya LDA juga berapa persentase dari suatu kalimat atau satu kumpulan topik di topik yang lain ya contohnya suatu artikel tentang suatu alat tertentu ya dapat mendeteksi suatu penyakit di DNA bisa terdiri berbagai macam topik ya misalkan 48 persen itu saat di artikel itu tentang disisnya 31 persen tentang genetiknya ya 21 persen tentang komputer nah ini wajar lah nah, justru ini yang kita cari presentasi dari topik yang muncul dari suatu dokumen ya kita gambarkan sorry kita gambarkan kita pun muncul korpus ya korpus data ya misalkan ini uh, ada, ada apa? Binatang, ada makanan, ada smiley ya. Nah, maka kita bisa muncul di topik satu. Ini yang paling besar itu adalah, ini adalah makanan, ada ada pinat ada pizza, ada stroberi ya. Tapi yang lain juga muncul, ya. Uh, uh, apa uh, bebek juga muncul, koala muncul, babi muncul di sini ya. Topik kedua justru yang paling banyak adalah smiley ya yang smiley ini muncul. topik ketiga yang muncul banyak adalah animal jadi distribusi over topiknya berbeda-beda ya nah distribusi atau persentase itu yang kita juga cari jadi ada dua mencari ada berapa banyak topik dan berapa persentase dari masing-masing topik muncul di topik yang lain atau dari keseluruhan topik ya nah ini contoh implementasi lda di python ya LDA itu bisa digunakan di Python, Di R ya, dan di software yang lain tuh banyak sekali ya. Nah, kalau kita jalankan di Python, pakai Python LDA Visualization ya, kita bisa cek ya. Nanti akan muncul gambar seperti ini ya. Di sini kita punya distribusi topiknya ya, dan jaraknya satu topik dengan topik yang lain ya. Gambar ini. Ini contohnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 topik ya contohnya, enam topik. Di mana topik yang ini dan ini, ini peririsan beririsan. Jadi yang tadi saya bilang tidak 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 hard cluster tapi soft cluster. Ya. Dan di masing-masing topik itu ada distribusi katanya. Ya. Dan ini ada angkanya, ya kemunculan katanya seperti apa. Contohnya didetailkan, misalkan ini ada cluster 1 ya. Isinya mengenai contohnya KPK, PLTU, Riau ya. Kemudian di topik 2 muncul juga PLTU, muncul juga KPK tapi jumlahnya yang berbeda. Ya. Nah, satu kelebihan dari eh, topik modeling dibandingkan klasifikasi ya walaupun tidak bisa di eh, komparasi langsung di klasifikasi itu eh, kita eh, biasanya domain base ya ya jadi harus ngerti bahasanya atau ngerti domainnya. Sedangkan LDA itu berdasarkan back of word ya, jadi kita nggak peduli bahasanya, kita sudah bisa langsung mencari topik tanpa tahu dia tanpa perlu tahu dia itu bahasa apa. Jadi nggak ada pengetahuan domainnya, It's just statistical ya. Jadi 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 jauh lebih cepat dari yang. Oke, okay. text clustering kita sudah. Nah sekarang kita masuk ke bagian terakhir yaitu tax network. Ya, ini text network ini muncul belakangan, terutama di lab SCBD, karena kita sangat kuat melakukan riset di network analysis. Nah, kita berpikir bagaimana mengimplementasikan network analysis atau SNA di teks ya bukan di aktornya bukan orang tapi aktornya itulah teks ya Nah, manfaatnya pertama dia akan kita bisa gunakan untuk practical summarization of large scale text and document. Jadi kalau kita punya dokumen atau tweet yang sangat luar biasa besarnya, tentunya kita ingat salah satu prinsip dari unstructured data kalau kita melakukan pemrosesan berdasarkan structure atau topologi, akan jauh lebih cepat daripada 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 konten ya. Jadi kita melakukan analisa terhadap structure. Nah, bisa juga manfaat lainnya saya juga baru bertemu beberapa tahun belakangan ya dari ilmu sosial terutama eksplorasi atau kuantitatif metodologi sorry metodologi kualitatif ada namanya metodologi namanya diskurs network analysis mencari topik berdasarkan network of kata-kata, network of word ya, jaringan kata-kata. Jadi mencari diskurs itu mencari arah topik pembicaraan itu kemana dari dari representasi jaringan kata. Itu namanya diskurs network analysis itu bisa dicari ya. Itu ternyata implementasinya juga banyak di keilmuan misalkan antropologi, sosial dan lain sebagainya ya. Jadi ternyata berhubungan juga dengan teks network ini ya. Kemudian eh, tentunya ini berbasis dari network analysis atau SNA ya, yang kita implementasikan pada eh, kata atau frase atau engram apapun ya, yang eh, bertindak sebagai aktor, mengganti aktor ya. Sekarang pertanyaannya bagaimana kita define relationship atau age antar aktor itu ya. Tentunya salah satu idenya yang kita buat adalah eh, menggunakan eh, kemunculan kata dalam suatu kalimat ya. Kalau kata-kata itu ada muncul dalam suatu kalimat, kita munculkan ada relasi. Nah, untuk itu kita butuh metodologi lain yang bisa membantu yaitu ingat association rules ya. Kemunculan bersama-sama suatu data ya. Jadi di sini association rules itu menjadi katalis atau perentara menggambarkan satu kalimat muncul dengan kalimat yang lain. Nah, contohnya di gambar ini, misalkan protes dengan grup, berarti ada kata-kata yang ada protes dengan grup. ya. Ada kata-kata misalkan ini murder dengan ini George Floyd di sini, semakin tebal maka semakin sering dia munculnya dalam berbagai macam kalimat ya yang ada. ya. Nah kalau kita sudah representasi tadi, oh sorry, di sini apakah ada cara yang lain. Nah, mungkin kita ada cara lain. Cuman saat ini saya pribadi belum menemukan dan mungkin juga ini jadi PR juga buat kita. Mungkin kita bisa merepresentasikan network dengan cara melihat selain association rules ya. Mungkin representasi kesamaan kata atau kata-kata yang justru saling lawan kata dan lain sebagainya. Kita bisa cari, kita bisa ke sana ya. Kalau kita sudah bisa membuat netbooknya, tentu kita bisa melakukan komparasi dokumen dengan kita hitung density, kita hitung diameter, kita hitung centrality ya, sama dengan sama dengan SNA pada umumnya. Ya. Dan ini eksplorasinya masih bisa kita kembangkan terus dan masih bisa oh, opsinya masih besar ya gambar di bawah ini adalah gambar eh, tadi yang kita sebut discourse network analysis ya kita dokumen ya kemudian eh, arah pembicaraan dari suatu dokumen itu topik apa aja topik yang warna eh, hijau dan topik yang warna ungu ya jadi kita bisa cek lagi ya nah ini adalah implementasi untuk summary ya mungkin gambar ini pernah saya tunjukkan di pertemuan sebelumnya tapi kita bisa gambarkan eh, teks network dari dua brand ya sehingga kita ketemu dengan menggunakan sifat modularity ya kita bisa mendeteksi kelompok ya kelompok yang warna merah, kelompok yang warna abu, kelompok yang warna hijau. Yang warna merah misalkan di sini topiknya mengenai penipuan ya, kecewa. yang Sorry yang ungu tentang paket murah, paket habis ya. Yang hijau tentang uh, sinyal ya, sinyal stabil, lancar parah dan lain sebagainya. Jadi ini digambil dari Twitter um, tentang dua dua provider inter, uh, apa, seluler dan komplain-komplain uh, yang kita terima bisa kita kategorisasikan sebagai ini. Jadi kita bisa lakukan branding uh, apa uh, komparasi branding dan lain sebagainya. Ya, nah ini sangat cepat. Baik uh, beberapa contoh uh, implementasi yang sudah di ini contohnya baru dilihat. Mungkin. Rekan-rekan bisa mencari contoh-contoh di luar ya sama saja sebenarnya. Ini contoh uh, mapping service quality dengan menggunakan multi-class classification. Jadi ada um, uh, case tadinya ada dua provider di Gojek and Grab ya kita ambil dari Twitter. Kemudian kita punya uh, service quality dimension ya di uh, ilmu manajemen kita punya availability, accessibility, information, time, customer service dan lain sebagainya. Nah setiap kok setiap tweet ya kita kita masukkan dia dalam uh, kelas mana. Jadi ini classification ya dan kita bisa kabarkan uh, komparasi dari dua uh, layanan tersebut ya. Nah ini yang tadi bagaimana kita me menggunakan apa uh, customer relationship management ya, ya untuk Mengkomparasi layanan yang dipunyai oleh satu produk, satu provider dengan provider yang lain, ya, untuk uh, marketing intelijen di sini, ya. Tapi, ya, ini pakai uh, network, uh, teks network tadi, ya. Kemudian, uh, selanjutnya juga sama dengan ini, multi-class classification, ya. Misalkan, ini tentang lain air. Ya. Uh, ada statement, dia kelasnya package mishandling. Ada statement, ini kelasnya staff attitude. Ada statement, flight problem. Ada ticketing. Jadi ini kalau tadi multi kelasnya berbasis teori di manajemen, ini kelasnya berbasis uh, kondisi di lapangan, ya. Jadi sebenarnya untuk uh, maskapai ini uh, problem yang paling banyak itu di mana, ya. Kita gunakan juga dua classifier, Naive bias dan SVM. Jadi ini juga bisa is uh, uh, part of uh, metodologi di Bigrata, ya. Nah ini juga um, uh, tentang Uber ya uh, internasional ini ya. Kita cek uh, sentimen secara dinamik selama hari-hari tertentu ya. selap sepanjang hari sorry, selama beberapa periode uh, pengamatan ya kita cek sentimen positifnya sentimen negatifnya ya jadi kita cek ya dan di sini positifnya lebih besar di sini ya dan juga topik modelingnya yang seperti saya bilang tadi topik modelingnya dicek per hari apakah percakapan arah percakapannya berubah dan lain sebagainya ini adalah salah satu solusi untuk salah satu metodologi yang bisa kita implementasikan di riset yang berkaitan dengan teks analitik. Oke, okay, baik. Itu materi kita uh, untuk assignment. Nanti, saya harap rekan-rekan bisa membuat, uh, mencari ya, uh, teks analisis usage di business application ya nanti uh, disubmit uh, minggu depan. Ya, baik. Demikian uh, presentasi untuk uh, materi minggu ke 10 Ya, uh, nanti kita lanjutkan di kelas. Oke, okay, terima kasih.